Halo semua, selamat datang di channel Bintang 14DC. Di video kali ini, saya ingin membahas salah satu senjata dari Free Fire yang bernama Spas 12 atau yang biasa disebut senjata Spas. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sebelumnya, shotgun ini merupakan shotgun favorit bagi para player Free Fire sebelum shotgun panjang terkenal sampai sekarang dan sebelum adanya shotgun peluru 2 yang bentuknya itu kayak shotgun putar di game Point Blank. Dan sangat disayangkan sekali, senjata ini menjadi senjata yang underrated untuk digunakan dikarenakan telah mengalami penurunan secara drastis dari yang sebelumnya. Untuk bagian yang underrated ini bisa kalian lihat di bagian selanjutnya video ini. Untuk prakteknya di video ini saya menggunakan dua bagian. Bagian yang dimaksud itu yang pertama menggunakan polosan, skin polosan. Kedua menggunakan skin yang saya miliki, walaupun skin tersebut adalah skin trial, jadi saya itu belum punya skin dari senjata ini. Untuk bagian selanjutnya bisa langsung cek di bagian berikutnya di video ini. Oke, jadi di sini sudah ada di tempat persiapan sebelum ke tempat trainingnya. Untuk senjatanya saya ambil senjata Spas yang akan digunakan di mode ini. Senjatanya dites dulu sebelum ke mode training. Wah, nggak bisa dibredel kayak shotgun lain ini. Dia mainnya kalau dilihat-lihat sih kayak harus di tapping-tapping kalau mau nembaknya. Kalau shotgun lainnya mah di bredel masih bisa, walau apa sih namanya istilahnya itu aim-nya itu entah berantakan. Tapi kalau ini, kalau kita mau nyoba bredel itu cuma bisa keluar satu peluru ya. Jadi main harus di tapping-tapping terus kalau mau nembak. Daripada berlama-lama, yuk langsung saja ke gameplaynya. Sekarang kita akan beralih ke Spas dengan pakai skin. Oke, jadi ini udah di lobby lagi. Untuk ganti yang tadinya nggak pakai skin jadi pakai skin. Ini saya pakai skin yang nambah range, yang range plus-plus supaya nantinya Spasnya itu bisa punya jangkauan tembak yang jauh dibanding dengan ketika tidak memakai skin. Dan langsung saja ke gameplaynya.
untuk kesimpulannya tadi, pas yang nggak pakai skin itu dia juga sebenarnya kebagus, cuma untuk akurasi sama range-nya itu dia kurang bagus, karena mungkin emang udah dari dulu atau udah lama ya itu, jadi senjata itu di nerf sampai segitunya. Tapi tadi setelah dipakein skin yang nambah range plus-plus itu, spasnya itu dia jadi agak sedikit mendingan lah. Jadi untuk jarak jauh atau jarak menengah lah ya, itu dia masih agak kerasa lah di mic-nya, walaupun istilah itu ya di atas 50 HP untuk satu serangan juga udah lumayan sih. Cuman istilahnya itu harus sering-sering pakai senjata ini aja sih kalau mau benar-benar bisa pakai senjata spas di Free Fire ini. Ya, semoga saja senjata ini nanti di update berikutnya bakalan di-buff. Harapan saya seperti itu. Buff-nya cukup di cara nembaknya aja sama akurasinya. Soalnya itu dua poin itu sih yang bikin orang males pakai senjata ini. Dan mungkin kalau senjata ini di bab yang seperti saya sebutkan tadi, senjata ini mungkin jadi senjata yang paling sering dipakai untuk kedepannya. Oke, itu saja video dari saya tentang senjata spas di Free Fire ini. Kalau ada masukan, saran atau apapun bisa langsung berkomentar di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang untuk kedepannya. Dan saya Bintang 14DC, sampai bertemu di video selanjutnya.